Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di video kali ini kita akan coba membuat rencana garis potongan ya. Kita akan membuat garis potongannya sebelum kita membuat gambar potongannya. Oke. Nah, sekarang saya akan buat layer, namanya layer garis potongan, garis potongan. Saya akan buat default layarnya, warnanya mungkin saya coba buat ke warna kuning ya. Kita coba buat kuning seperti itu. Oke, ini saya buat ya biasa saja ya. Ini polyline, kita coba buat kira-kira di sini ya. Nanti potongannya nanti ke belakang ke sini. Tidak, saya coba buat seperti ini dulu. Kemudian ini saya rubah jenis garisnya ke putus-putus. Saya coba cari kita lot yang bagus untuk digunakan. Nah, misalnya ini ya, center 2 kali saya coba pakai. Baik. Saya pilih senternya. Nah, ini skalanya saya atur CH. Kemudian ini saya buat 25. Oke. Jika masih belum terlihat, ini saya ganti jadi kira-kira 40. Oke, baik seperti ini. Setelah itu saya buat garis line ke sini. Nah, kemudian ini saya buat lagi kira-kira kayak gini. Ini juga seperti ini ya. Oke, nah ini mungkin spendnya sedikit ya. Opsi 1. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini saya pertebal pakai global width-nya, saya coba buat 3. Nah, seperti ini ya. Garis potongan bisa lebih tebal lagi, misalnya 4 global width-nya. Oke, nah seperti ini biar lebih kelihatan dan lebih nampak garis potongan. Ini bisa pakai line ya. Kita hapus, kita pakai polyline. Oke. Nah, seperti ini. Lalu oke, nah sekarang ya kurang lebih seperti ini aja. Ini kita kasih misalnya di sini ada potongan AA. Ya, saya pilih jenisnya Arial Black. Kita coba Arial Black. Oke, ini bisa lebih besar sedikit, misalnya 18. Oke, ngapain ada potongan AA seperti itu. Kemudian ini saya grup aja ya. Ini saya jadikan grup, enter. Ini tinggal saya mirror saja.
Nah, seperti ini ya. Ini saya bawa ke belakang di sini. Oke. Ini masih perlu besar. Kalau ini coba kita ganti yang lain ya. Oke, ini tinggal kita copy. Ini potongan AA, ini ya. Oke, baik. Sekarang untuk potongan BB-nya, ini saya ambil, saya coba copy ke sini ya. Kurang lebih di sini. Kemudian ini kita mirror. Kita balik nanti potongannya. Ini yes. Ini kita anggap potongan BB. Ini kita copy. B ya. Oke, sekarang kita coba copy lagi ke sini. Ya, kurang lebih di sini. Ini kita anggap potongan C. Oke, ini adalah simbol potongannya ya, simbol garis potongan. Misalkan tidak ada tulisan yang kena seperti itu. Ya, ini cara sederhana, teman-teman bisa berkreasi lebih bagus lagi ya, yang lebih baik daripada yang ini. Ya, teman-teman bebas membuat garis potongan, misalnya untuk yang dari depan. Teman-teman bisa buatnya juga, misalnya dari depan kita coba buat ini. Saya akan copy nanti kita potong ya. Ini saya rotate seperti ini, kemudian saya taruh di sini kira-kira nanti potongannya ya. Oke, misalnya di sini adalah potongan, ini saya unggrup. Oke, ini bisa di mirror saja. Baik, ini nama potongannya kita misalnya potongan D ya. Jadi membuat potongan teman-teman tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan ya. Nanti semuanya bisa lebih detail.
Oke, saya kira seperti ini ya untuk garis potongannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman tulis di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.